Al-Amwah, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Mohon dijelaskan syarat-syarat dibolehkannya meninggalkan puasa wajib bagi wanita hamil dan menyusui. Walau sekedar khawatir, dia sanggup puasa, cuma ada perasaan takut, jangan-jangan nanti bayi kurang gizi, maka boleh berbuka, tidak masalah. Ataukah dia khawatirkan dirinya, ataukah dua-duanya, tidak masalah. Apalagi kalau sudah terbukti, saat dia puasa, terasa sangat lemas, terlihat bayinya tidak menyusui dengan baik, maka lebih boleh lagi tentunya. Jadi walau sekedar khawatir, maka boleh wanita hamil dan menyusui itu tidak puasa. Dan kemarin sudah kita jelaskan, pendapat yang paling kuat insya Allah, kewajibannya adalah qadha, tanpa harus memberi makan atau fidyah, tanpa harus fidyah. هذا صراط مستقيم.